Hari Sabah yang diraikan 31 Ogos baru-baru ini bukan sahaja menjadi sambutan bersejarah dengan pelbagai pengisian. Antaranya adalah perarakan kereta berhias dengan keunikan dan imej negeri. Alicia Ornella Michael ada butirannya. Perarakan kereta berhias ini merupakan acara tarikan utama masyarakat setelah sekian lama tidak diadakan. Menonjolkan budaya dan semangat merdeka seperti Gunung Kinabalu, flora dan fauna, cara etnik Sabah, buah-buahan tempatan dan hidupan laut di perairan Sabah, tahun ini 16 buah kereta mewakili pelbagai kementerian, agensi dan jabatan kerajaan negeri berarak melintasi jalan-jalan utama di Kota Kinabalu dengan hiasan kreativiti masing-masing. Actually ada Gunung Kinabalu sebelah sini. Dan juga kita mau highlight kita punya itu pulau-pulau terdapat di Sabah. Kita juga actually mempamerkan kita punya hidupan liar macam sunbae, macam orang utan, kita ada juga proboscis monkey. Kita boleh push juga kita punya generasi muda untuk continue untuk jaga kita punya kita punya etnik dan jaga kita punya hidupan liar. Kalau kita lihat, berkonsepkan lebah madu yang kami pinjam main produk lah. And then yang kalau kita lihat, dekat atas pun kalau kita lihat ada kami punya ayam lah. Di masa akan datang mungkin boleh dijadikan sebagai acara tahunan untuk Hari Sabah. Mungkin kalau tidak pun Hari Sabah, mungkin Hari Kebangsaan. Di atasnya ada corak motif yang melambangkan suku dan etnik-etnik di Sabah. And then di sekeliling ini kami ada hias dengan flora dan fauna. Ini dengan secara tidak langsung memberi kesedaran kepada orang awam juga lah tentang kewujudan kementerian-kementerian dengan agensi-agensi yang ada di Sabah. Dihasilkan dengan ketekunan, kreativiti, kerjasama dan semangat yang tinggi, sekaligus membawa rasa bangga bagi hadirin yang menyaksikan kereta berhias ini. Diharapkan usaha seumpama dapat diteruskan, sekaligus menjadi tradisi menghubungkan antara generasi, sekaligus mencipta produk pelancongan baharu di Bandaraya Kota Kinabalu. Alicia Ornella Michael, RTM.